Halo pemirsa, apa kabar? Investasi Anda di sepanjang perdagangan hari ini di penutupan sesi kedua indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau. Menarik kalau kita perhatikan fluktuasi perdagangan di sepanjang perdagangan hari ini. Dari sisi rotasi pergerakan sektoral, perkebunan tampaknya masih jauh memimpin jika bandingkan dengan sektor lainnya. Kenaikan harga CPO dan sempat menduduki level tertinggi sejak tahun 2011 yang lalu, dan ini merupakan menjadi motor penggerak beberapa saham yang ada di sektor ini. Di sisi lain yang menarik adalah saham pegas yang kemarin sempat mengalami koreksi yang cukup dalam, hari ini kembali mengalami rebound. Dan bagaimana review perdagangan secara keseluruhan, proyeksi untuk esok hari, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Kembali bersama saya David Sanovel dan inilah Idea Second Closing selengkapnya untuk Anda. Seperti biasa pemirsa, mengawali perjumpaan, saya akan sampaikan bagaimana posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dari data RTI yang saya pegang pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau, mengalami penguatan di 0,35% dan IHSG ditutup di level 6.126.143. Fluktuasi pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini cukup tinggi, karena di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, indeks harga saham gabungan dibuka di level 6.105.794. Kemudian beberapa menit pasca pembukaan sesi pertama, indeks harga saham gabungan langsung mengalami koreksi dalam dan sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.073.417. Kemudian indeks harga saham gabungan mencoba untuk bangkit dan sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.145.613 di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, dari update penutupan perdagangan untuk posisi indeks harga saham gabungan, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana posisi indeks lainnya, seperti MSCI 36, LQ45, dan juga Jakarta Islamic Index. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, bagaimana posisi dari indeks lainnya, data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana MSCI 36 ditutup di level 330.803, menguat di 0,47%. Kemudian Jakarta Islamic Index ini ditutup di level 648.950, menguat di 0,41%. LQ45 ditutup di level 961.389, menguat di 0,29%. Dari posisi indeks lainnya, kita akan coba lihat juga bagaimana rotasi dari pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Perkebunan masih memimpin penguatan pemirsa di 2,79%, keuangan menguat di 1,14%, infrastruktur minus di 0,65%, aneka industri melemah di 0,33%. Sementara pertambangan pada penutupan perdagangan kemarin juga masuk ke dalam sektor yang menjadi pendorong indeks harga saham gabungan. Namun di penutupan sesi kedua hari ini, situasi berubah dan rotasi terjadi dan pertambangan tidak menjadi kontribusi terbesar lagi di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga saham-saham yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan pemirsa yang masuk ke dalam deretan top gainers. Ada Pegas yang mengalami rebound, yang kemarin sempat mengalami penguatan signifikan pemirsa, ditutup di level 1.600. BBCA ini memberikan kontribusi yang paling besar, di mana nilai kapitalisasi BBCA ini cukup besar bagi indeks harga saham gabungan dan hari ini menguat cukup signifikan di penutupan sesi kedua. Kemudian penguatan indeks harga saham gabungan juga ditopang oleh beberapa saham dari sektor farmasi dan turunannya. KAF ditutup 5125, IRA juga menguat signifikan di 2120, sementara value masing-masing saham dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat beberapa saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Perbankan BCAP ada BBRI, PMRI, kemudian juga aneka industri ada Astra Internasional, kemudian juga ada ISAT, di mana rata-rata keempat saham ini merupakan saham yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin pemirsa. Sementara value masing-masing saham dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ya, dari update penutupan perdagangan dari pasar domestik, kita juga akan melihat bagaimana data terakhir dari posisi Bursa Asia. Ya, Nikkei melemah di 0,37% di 27.158,63, SCM melemah di 0,20% di 2.853,05, Kospi menguat di 1,57% di 2.990,57 dan Hang Seng menguat di 0,69% di 27.661.
4,65. Update penutupan perdagangan di sesi kedua dan juga data terakhir dari Bursa Asia. Lantas sentimen apa saja yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini dan menjadi salah satu fokus bagi para investor dan juga trader di sepanjang perdagangan hari ini. Mari kita simak tayangan berikut ini. Inggris memasuki masa penguncian atau lockdown wilayah nasional paling ketat sejak Maret 2020. Setelah Perdana Menteri Boris Johnson memperingatkan di minggu mendatang akan menjadi kondisi paling sulit. Penguncian wilayah akan berlangsung setidaknya selama 7 minggu, dengan dana relaksasi akan berlaku mulai 22 Februari 2021. Saat ini sekolah bahkan ditutup hingga pertengahan Februari. Masyarakat diminta tinggal di rumah dengan kegiatan olahraga dibatasi. Seluruh toko yang tidak penting disuruh tutup, dan jutaan siswa akan beralih ke pembelajaran jarak jauh hingga Februari. Memerinci angka terbaru menunjukkan Inggris akan segera mencatat angka kematian di atas 100 ribu orang akibat COVID-19, kalau tidak antisipasi dan tindakan cepat. Sementara itu dari Asia, dikutip dari Nikkei, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga akan mengumumkan keadaan darurat untuk kedua kalinya selama pandemi COVID-19. Pengumuman keadaan darurat kemungkinan akan dilakukan pada pekan ini sebagai respon atas lonjakan kasus penularan COVID-19 di Tokyo dan sekitarnya. Daerah yang akan terdampak kebijakan tersebut mencakup Tokyo serta prefektur Kanagawa, Saitama, dan Chiba. Ini merupakan kali kedua Jepang mengumumkan keadaan darurat. Keadaan serupa pernah terjadi pada 7 April tahun lalu dan berlangsung hingga akhir Mei. Pemerintah Jepang mengisyaratkan keadaan darurat akan fokus ke tempat-tempat yang menjadi sumber penularan. Hal ini berbeda dengan kondisi darurat sebelumnya yang menutup sekolah dan fasilitas lainnya. Dari dalam negeri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM masih menunggu data uji klinis tahap ketiga untuk penerbitan izin penggunaan darurat atau EUA. Sebelumnya Indonesia telah melakukan uji klinis tahap ketiga untuk vaksin produksi Sinovac. Selain data tersebut, BPOM juga akan menggunakan data uji klinis tahap ketiga yang dilakukan di negara lain, diantaranya data dari Brazil dan juga Turki. Untuk menjamin mutu vaksin, BPOM telah melakukan evaluasi terhadap data mutu vaksin. Hal tersebut mencakup pengawasan mulai dari bahan baku, proses pembuatan, hingga produk jadi vaksin, sesuai dengan standar penilaian mutu vaksin yang berlaku secara internasional. Berdasarkan hasil evaluasi mutu yang dilakukan, BPOM dapat memastikan bahwa vaksin ini tidak mengandung bahan berbahaya. Dari komoditas, harga batubara acuan menunjukkan tren positif dari akhir 2020 hingga awal tahun 2021. Dikutip dari berbagai sumber, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, menetapkan HBA selama perdagangan Januari naik menjadi $75.84 Amerika per ton. Angka ini mengalami kenaikan $16.19 Amerika per ton atau 27.14% dibandingkan dengan HBA Desember 2020 di $59.65 Amerika per ton. Pemulihan pasar terutama di Tiongkok menjadi faktor utama kenaikan komoditas batubara. Kondisi ini juga didukung ketegangan hubungan perdagangan antara Tiongkok dengan Australia yang berdampak positif kepada komoditas batu bara Indonesia. Beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, lonjakan penyebaran virus corona secara global, kemudian juga perkembangan vaksin di dalam negeri, distribusi vaksin ke beberapa daerah, dan juga pergerakan beberapa harga komoditas tampaknya menjadi salah satu sentimen yang menjadi fokus dari para investor dan juga trader dalam beberapa perdagangan hari terakhir. Kita akan jeda terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Kami akan sampaikan topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Perbaikan pertumbuhan ekonomi adalah bukti bahwa penanganan COVID-19 berjalan dengan maksimal. Dari data-data yang ada, kita sudah mulai bangkit dari resesi ini.
baik saja tidak cukup. Kita harus betul-betul memahami lingkungan bisnis global yang lebih baik, plus di dalam negerinya sosiologi dan antropologi, supaya totalitas kita membantu petani secara efektif. Kita memang ketahanan pangan, tetapi kita menuju ke daulat pangan. Ada shadow power yang mendikte pembangunan sektor pertanian, bukan oleh Kementerian Pertanian. Di segmen closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dalam dua hari perdagangan terakhir di awal 2021, dari rotasi pergerakan sektoral, perkebunan lagi-lagi memimpin dari sisi penguatan. Secara fundamental, informasi dari pergerakan harga komoditasnya ternyata terus mengalami penguatan, pemirsa. Di awal tahun ini, harga CPO kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan, bahkan ini melampaui harga tertinggi atau merupakan harga tertinggi sejak tahun 2011 lalu. Namun berbagai kalangan tetap harus mewaspadai. Proyeksi dari beberapa pengamat menyatakan harga dari CPO akan tetap mengalami fluktuasi di semester pertama di 2020. Harga minyak sawit mentah atau CPO tembus terus melanjutkan penguatan pada perdagangan awal tahun ini. Saat ini harga CPO sudah menembus level tertinggi sejak 2011. Berdasarkan data dari laman Bursa Malaysia, pada Senin 4 Januari, harga minyak kelapa sawit masih menunjukkan tren kenaikannya yang terjadi sejak pekan lalu. Harga CPO untuk pengiriman Maret 2021 sempat mencapai level Rp3.600 per ton sebelum tiba pada settlement price Rp3.729 per ton atau naik 129 poin dari posisi pembukaan. Sementara itu, harga CPO untuk pengiriman Februari 2021 sempat mencapai level Rp3.876 per ton sebelum tiba pada settlement price Rp3.764 per ton atau naik 112 poin dari posisi pembukaan. Sejumlah kalangan menilai tren kenaikan harga CPO sejalan dengan pergerakan sejumlah komoditas lainnya, terutama minyak kedelai. Selain itu, faktor kenaikan harga CPO juga dipicu oleh ancaman penurunan panen akibat fenomena perubahan iklim La Nina yang melanda kawasan tropis Pasifik. La Nina dikhawatirkan akan membuat aktivitas panen menjadi terganggu dan merusak stok sawit yang ada. Selain itu, frekuensi hujan yang akan lebih tinggi berpotensi menghambat pengiriman minyak kelapa sawit dan menyebabkan kenaikan harga CPO. Pergerakan harga CPO hingga kuartal pertama 2021 diprediksi akan fluktuatif seiring dengan faktor fundamental komoditas ini yang cenderung tarik-menarik. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, topik pilihan yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan nanti juga kita akan bahas di tengah penguatan harga CPO, di tengah penguatan dari beberapa sahamnya, momentum apa yang bisa dimanfaatkan. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami. Kali ini dari Kras, pemirsa, setelah menunggu cukup lama, akhirnya secara resmi ini Kras mendapatkan atau demar kekucuran dana PEN 2,2 triliun rupiah di 30 Desember 2020 lalu, di mana dana ini merupakan tahap pertama, sementara sisanya nanti untuk 800 miliar rupiah akan didapatkan di Desember 2021 mendatang. Dan untuk apa kegunaan dari dana ini dan seberapa besar pengaruhnya terhadap Kras, mari kita simak tayangan berikut ini. Perolehan dana ini diterima setelah tanda tanganinya perjanjian penerbitan obligasi wajib konversi pada tanggal 28 Desember 2020 antara Krakatau Steel dengan PT Sarana Multi Infrastruktur Persero sebagai pelaksana investasi pemerintah. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 tahun 2020.
Penerimaan dana OWK selanjutnya akan diterima Krakatau Steel pada Desember 2021 sebesar Rp800 miliar, sehingga total dana OWK yang terima Krakatau Steel sebesar Rp3 triliun. Dikutip dari siaran pers Selasa 5 Januari 2020, Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero TBK, Silmi Karim, mengatakan dana OWK ini ialah amanah dan kepercayaan yang harus dikawal dengan sebaik-baiknya. Dan Krakatau Steel berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam penggunaan dana OWK tersebut. Dukungan investasi pemerintah melalui program PEN pada Krakatau Steel akan memberikan fleksibilitas dalam meningkatkan pasokan bahan baku pada industri hilir dan industri pengguna baja nasional. Hal ini juga membantu dalam membendung derasnya impor baja yang masuk ke Indonesia, di mana dengan dana OWK, Krakatau Steel dapat mengantisipasi peningkatan permintaan baja dalam negeri pasca membaiknya perekonomian nasional yang diperkirakan akan kembali normal pada kuartal 3 2021. Bagi sumber ADX Channel. Dari informasi fundamental untuk keras, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pergerakan dari teknikal untuk saham keras baik secara intraday trading dan di sepanjang perdagangan hari ini atau dalam beberapa bulan terakhir. Nanti juga kita akan lihat dari sisi valuasi, terutama dari PER dan PBV-nya, apakah masih menarik untuk diperhatikan atau tidak. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pola pergerakan intraday tradingnya untuk keras di sepanjang perdagangan hari ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim produksi kami, pemirsa, di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, keras dibuka di level 444, kemudian naik tipis pada pukul 10 di 446, kemudian di 11.30 di penutupan sesi pertama di level 460, kemudian di pembukaan sesi kedua, ini penguatan masih terus berlanjut di 464, pemirsa. Kita juga akan update bagaimana posisi keras di penutupan sesi kedua jauh menguat di 3,17%, namun meninggalkan level tertingginya, di mana keras ditutup di 456. Kita akan lihat dan saya akan coba sampaikan pergerakan intraday tradingnya untuk day range-nya di sepanjang perdagangan hari ini. Untuk posisi terendah ada di level 436, sementara posisi terendahnya kita akan coba lihat pergerakan saham keras dalam beberapa bulan terakhir, pemirsa, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di 1 Juli ini masih berada di bawah level 300-an di 272. Di penguatan signifikan, keras kembali mengalami koreksi di Oktober di 298, kemudian di November kembali bangkit di 360, bahkan di Desember dan juga awal Januari sudah menyentuh kembali ke level 400-an dari sisi penutupan secara bulanan ini. 426 di 1 Desember dan 5 Januari di pembukaan sesi kedua hari ini di 464. Sementara posisi penutupan 456 dan level tertinggi yang dicapai di 5 Januari ini sempat menembus tadi ke level 468. Ya, kita akan coba lihat juga dari sisi valuasi. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa, dari posisi PER, PBV, kemudian juga beberapa indikator lainnya. Untuk posisi price to earning ratio atau PER ini minus, pemirsa, di 16.31 kali, sementara posisi price sales ratio atau PSR di 0.48 kali. PBV, price book value ratio, ada di kisaran 1.31 kali, sementara untuk posisi price cash flow ratio atau PCFR dari keras ada di kisaran 10.01 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, proyeksi untuk esok hari jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kepala BKPM Bahlil Hadalia bahkan mendorong investor untuk segera masuk ke kawasan industri yang disiapkan pemerintah. Selain para investor datang membawa modal, datang membawa teknologi, dia adalah pemerintah yang mengurus izinnya. Perbaikan pertumbuhan ekonomi adalah bukti bahwa penanganan COVID-19 berjalan dengan maksimal. Dari data-data yang ada, kita sudah mulai bangkit dari resesi ini.
Presiden Joko Widodo menekankan peningkatan pengembangan pasar harus dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Saya ingin ingatkan dan tekankan kembali untuk terus mencari pasar-pasar baru. Hello, I'm Clara Antawijaya. I'm Associate Producer and News Presenter on Market Headlines. As Market Headlines starts at 4:30 p.m., which is in line with the closing market, therefore we summarize market conditions only for you. And my job in here as a journalist, I give concise and accurate news for the audience. And also, being a journalist is not only a job for me, but it is also a passion. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami di IDS Sesong Closing. Dan pemirsa, di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 dan juga ada telepon interaktif kami di 021 di 391 di 5021 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung mengenai portofolio yang Anda miliki sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Saat ini kami sudah terhubung melalui saluran line telepon dengan Bapak William Hartanto, yang merupakan analis dari PT Panin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak William, apa kabar, Pak? Kabar baik. Terima kasih Pak William sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Hari ini hari kedua Pak William perdagangan di tahun 2021 Pak. Penutupan sesi kedua ditutup di zona hijau di 0,53%, 6.100. Ini kembali dipertahankan oleh IHSG. Tapi secara fluktuasi perdagangan hari ini juga sempat tadi koreksi cukup dalam di 6.073. Dan ya, kondisi ini juga terjadi pada perdagangan kemarin Pak William, apa yang kita bisa cermati Pak dari pola pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga respon dari para investor? Ya sebenarnya terjadi saat ini, maksud saya sejak akhir tahun itu, jadi investor memang melakukan profit taking. Mungkin efek dari IHSG akhir tahun kemarin gagal melewati 6.000 juga ya, jadi ada aksi jual. Namun hari ini sudah lebih stabil lagi perdagangannya, kita lihat sudah lebih oke lagi dan secara teknikal sudah jadi support pada 6.100 sudah terbentuk. Jadi sebenarnya sih ini masih ada lanjutan penguatan sampai Januari nanti, yang mana kita juga sudah tahu lah, biasanya sebutnya kan sebagai Januari effect gitu ya. Ya. Baik, 6.100 merupakan support yang kuat Pak William, atau ada kemungkinan untuk menembus 6.100 di beberapa hari perdagangan ke depan? Kalau turun menembus 6.100, perkiraan saya paling masih area dari sekitaran terendahnya hari ini ya di 6.070-an. Tapi ini masih agak bertahan gitu. Jadi banyak sentimen positifnya juga mungkin untuk IHSG melakukan penguatan. Seperti misalnya kita sudah memvaksinasi atau lalu rupiah menguat gitu kan. Ada beberapa sentimen positif yang bisa menopang untuk IHSG. Jadi kalaupun koreksi sebenarnya harus dijadikan sebagai momentum untuk melakukan pembelian. Oke, pembelian dari sektor mana ini? Kalau kita lihat dari rotasi pergerakan sektoral, ini perkebunan dua hari perdagangan di 2021 masih memimpin penguatan dari sisi fundamental. Harga CPO ini menembus ke level tertingginya sejak 2011. Paling tidak, memanfaatkan momentum di tengah penguatan harga CPO dan penguatan beberapa sahamnya, Pak William.
Ya, jadi kita bisa lihat dari CPO juga, itu betul ya. Jadi ambil momentum dengan harga penguatan CPO ini kan udah mau balik ke harga 2011. Jadi memang untuk kinerja kita belum tahu juga. Kalau misalnya harga CPO terlalu tinggi, mungkin apakah untuk ekspor-impor jadi terbatas atau enggak karena harga bahan baku gitu ya. Cuman untuk sebagai sentimen pergerakan harga saham ini bagus. Jadi untuk saham-saham CPO seperti LSIP, SIMP, atau AALI gitu, itu bisa lanjut penguatannya. Bisa jadi pilihan. Oke, rekomendasi Anda untuk saham-saham berbasis perkebunan yang lebih Anda rekomendasikan? Saya lebih rekomendasikan untuk LSIP dan AALI ya. Memang dua ini yang paling diperhatikan oleh investor juga. Jadi ketika melihat CPO naik, biasa tuh yang jadi bincangannya kedua ini. Tambahannya mungkin di SIMP juga bisa jadi pilihan tambahan. Melihat secara teknikal dia trennya kuat, sudah jadi juga untuk uptrendnya. Dia ada support di 120-an, itu bisa beli di situ. Baik, sementara LSIP dan AALI, support dan resistennya Pak William? Oke, untuk LSIP support 1400, yang mana tadi lowestnya hari ini ya. Untuk resisten ada pada 1480, sedangkan untuk AALI itu di 12500 dengan resisten 14000 kita pilihnya, itu target. Baik, LSIP, AALI, dan SIMP yang lebih direkomendasikan ya untuk saham-saham yang ada di perkebunan ini. Lebih ke arah untuk trading jangka pendek saja, Pak William? Mengikuti pergerakan CPO aja. Sebenarnya okay, kan naiknya juga udah tidak dari tahun lalu ya. Jadi sih ini masih bisa lanjut. Bisa untuk menengah panjang sih nggak masalah dengan pergerakan harga CPO seperti ini. Baik, dari sektor atau saham-saham berbasis perkebunan, kita bergeser ke farmasi di penutupan sesi kedua. Ini beberapa saham farmasi dan turunannya hari ini juga mengalami penguatan signifikan. Ada KAF 18,09%, IRA 24,71%. Bagaimana analisis Anda untuk saham-saham yang ada di sektor ini, Pak? Ya, ini kan tadi ada berita tentang vaksinasi ya. Kalau nggak salah 13 Januari sudah mulai, tadi saya baru lihat sekilas sih. Jadi intinya jadwal vaksinasi sudah dekat dan langsung direspon positif. Jadi saham sektor farmasi ya jadi menguat dengan adanya berita ini. Ya cuma menyambut dari, saya menyambut sentimen aja sih. Oke. Rekomendasinya Pak William dan saham-saham yang Anda rekomendasikan di sini? Oke, sentimen vaksin saya pilihnya KF dan INAF. Kenapa? Karena mereka yang langsung terlibat dengan produksi vaksin dari Bio Farma gitu ya. Nah, untuk KF dan INAF kita rekomendasikan buy support pada 4.800 dan resisten 5.700 untuk KF. Sedangkan untuk INAF juga support di 4.800 dan resisten pada 5.500. Kalau untuk IRA juga bisa jadi tambahan, mengingat ini sentimennya berhubungan dengan jarum suntik, ya, yang mana itu kan untuk vaksinasi juga, jadi itu juga bisa direkomendasikan sih, memanfaatkan sentimen vaksin ini. Baik, untuk KF dan INAF rekomendasinya. Kebetulan ini Pak William, pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami dengan saham yang sama. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi, tolong tanya saham KF harga di 4890 di hold atau di cut loss ini. Sudah profit sebenarnya ini Pak William? Hold aja. Target price terdekat dari Anda? Untuk terdekatnya 5300, cuma kita ambil lebih jauh di 5700 untuk KF. Baik, target price terdekat di 5.300, kemudian target price terjauhnya ada di 5.700. Sudah ambil posisi di 4.890, lebih masuk kami lebih direkomendasikan untuk di hold dari saham-saham yang ada di beberapa di sektor farmasi. Kita akan coba sapa juga Ibu Maria di Surabaya ini. Dari pertambangan terutama khusus ke batubara, ketika dari sisi rotasi pergerakan sektoral pada perdagangan kemarin ini menjadi kontribusi atau penopang indeks harga saham gabungan, tapi hari ini tampaknya berbalik arah, Pak William. PTBA sudah punya posisi di 2624, Pak. Jangka pendek, Pak William? Untuk PTBA jangka pendek, untuk kalau pola sih kita masih koreksi sehat aja sih, ini masih bullish juga untuk PTBA. Cuman dia memang ada resisten di 2800, diperlukan breakout sih baru dia bisa melanjutkan penguatan untuk PTBA ini. Itu target sih kita 3.000 sampai dengan 3.300. Memang dia mengikuti pergerakan dari harga batubara ya. Jadi kalau batubara menurun ya memang saham-saham ini akan ikut turun juga. Ya, sebenarnya posisinya sudah profit sih untuk Ibu Maria di Surabaya, 2624, posisi hari ini di 2770. Paling tidak level support yang bisa diperhatikan untuk memaksimalkan profit bagi Ibu Maria di Surabaya? Oke, support 2.700, resisten saat ini di 2.800. Baik, support 2.700, resisten di 2.800.
Ibu Maria ya. Surabaya, PTBA di 2624. Sudah ada penelpon yang masuk, Pak William. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Dan Pak Bambang dari Bandung. Baik, silakan Pak Bambang. Sudah ada Bapak William di sini, Pak. Selamat sore, Pak Hartanto, dan selamat sore, Pak David. Mau nanya dua saham yang saya punya, Elsa di 3.330 ya. Dan TBLA Tunas Baru Lampung di 1.000. Support resistance-nya bagaimana dan target sampai akhir bulan Januari ini berapa? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang yang ada di Bandung yang sudah berpartisipasi di line telepon. Langsung saja Pak William, Pak Bambang di Bandung, apil posisi Elsa di 3.30, Pak. Posisi hari ini 3.54, sisi kedua melemah di 1.67%. Oke, untuk Elsa ini secara teknikal terjadi dead cross antara MA5 dengan MA20, ini indikasi downtrend, jadi saran saya untuk Elsa di take profit. Take profit, 3.30, ya. Sudah ambil posisi Bapak Bambang yang ada di Bandung. Sell on sering dalam hal ini, Pak William? Ya. Oke, okay. Kemudian untuk TBLA, Pak? TBLA ini juga salah satu yang terimbas sentimen CPO, jadi aman untuk disimpan, nggak masalah ini. Memang dia ada supportnya di sekitar 980, cuman kita lihat ini masih ada potensial upside-nya tinggi, sampai sekitar 1.100-an menuju 1.200. Jadi kalau untuk TBLA, kita sarankan untuk hold, sudah punya posisi. Oke, Pak Bambang di Bandung, TBLA sudah ambil posisi di 1.000, penutupan sesi kedua di 1.030, masih ada potensi ke 1.100-an dan direkomendasikan untuk di hold untuk TBLA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak William, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, Pak, nanti kita akan lanjutkan dan kita juga masih mengundang partisipasi di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Perbaikan pertumbuhan ekonomi adalah bukti bahwa penanganan COVID-19 berjalan dengan maksimal. Dari data-data yang ada, kita sudah mulai bangkit dari resesi ini. Saya David San Ovo dan dapat hadir menemani Anda dalam program spesial dialog webinar OTV. Setiap minggunya kita akan membahas tema-tema yang sangat menarik. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Salah satu ambisi daripada Kementerian Koperasi dan UMKM bersama Spesco adalah koperasi keren, baru, digital, gitu kan, yang kita bisa IT. Ya halo pemirsa, nama saya Mangi Teracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX First Session Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya, hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Pemirsa,
Pemirsa masih di ADS Kesehatan Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak William Hartanto untuk perdagangan esok hari, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di antaranya adalah ada beberapa saham yang direkomendasikan. Dari farmasi ada KAF, supportnya di 4.800, resistennya di 5.700, direkomendasikan buy. Kemudian juga ada Inaf, supportnya di 4.800, resistennya di 5.500, juga direkomendasikan buy pemirsa. Dari CBO ada LSIP, support di 1.400, kemudian juga resisten di 1.480. Kemudian juga dari pertambangan, logam mineral ada INCO, di supportnya di 5.500, kemudian juga ada di 6.000. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, KAF, INAF, LSIP, kemudian juga ada INCO, support dan resistennya, dan rekomendasi dari keempat saham yang direkomendasikan. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak William, kita lanjutkan kembali, Pak. Oke. Okay. Ya, beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif cukup banyak sampai sejauh ini, Pak William. Kita akan coba bahas satu persatu. Ini ada Bapak Christopher Furba di Bekasi, PTBA di 2845. Untuk PTBA tadi sudah kita bahas. Kemudian kita juga sapa Bapak Mufri dari Semarang ini. Mau bertanya untuk average up untuk saham-saham farmasi untuk besok, apakah masih bagus dan kira-kira target price di berapa? Tadi pun juga sempat kita singgung, Pak William, tapi kita review singkat saja, Pak. Untuk farmasi, kebetulan KAF juga Anda rekomendasikan tadi. Ya, jadi kalau untuk average up sih sebenarnya boleh aja. Kebetulan baru hari ini juga mulai naik kan, setelah berapa lama mereka konsolidasi. Cuma pertanyaan adalah, dengan sentimen seperti ini, kan pasti responnya positif. Apakah besok langsung dapat atau malah sudah gap up? Itu saya juga agak bingung. Kalau misalnya kita mengambil support hariannya, KF di 5.000-an sih bisa aja untuk melakukan average up. Kan? Yang kritikal adalah kalau open langsung gap up itu biasanya nggak akan dapat juga kan pembeliannya kalau udah begini. Oke. Okay. Apakah tunggu di level yang Anda sebutkan tadi, Pak William? Mungkin lebih baik begitu ya. Baik, Pak Mufri dari Semarang. Average up untuk saham-saham yang ada di sektor farmasi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Riza dari Wonosobo ingin menanyakan pegas, apakah masih ada potensi uptrend lagi? Hari ini saya masuk di harga 16.30. Apakah masih dalam trend bullish? Berapa target price-nya? Kalau kita flashback, kemarin sempat mengalami koreksi yang cukup dalam untuk pegas. Sudah ambil posisi di 16.30. Analisis dan rekomendasi Anda, Pak William. Oke, Pegas ini sebenarnya masuk downtrend. Technically ada pola head and shoulder, yang mana itu adalah bearish pattern. Jadi berpotensi untuk membuat Pegas mengalami penurunan, tapi untuk support nggak terlalu jauh sih, dia di 14.90. Jadi kalau saya sarankan, in case Pegas besok turun lagi, tapi bertahan di atas support 14.60, bisa melakukan average down. Oke, 14.60. Sementara Bapak Riza dari Wonosobo sudah ambil posisi di 16.30. Bisa diulang kembali, Pak William, tadi masih tren turun? Iya, tren turun dengan support 14.90. Jadi di area tersebut saya sarankan untuk melakukan average down. Baik. Bapak Riza yang ada di Wonosobo sudah ambil posisi pegas di 16.30. Selanjutnya kita akan coba sapa ini Bapak Rudi di Tangerang Selatan untuk KAF di 4.250. Tadi juga sudah beberapa kali kita bahas. Kita akan coba sapa juga Bapak Henry Kellen dari Manado, Antam. Di posisi 1.271, Pak William, analisis Anda untuk Antam? Silakan hold untuk Antam, masih ada potensial upside sampai 2.400. Oke. Posisi di 1.200-an, Pak William, dengan posisi 2.200, artinya profitnya juga sudah cukup signifikan ini. Strategi untuk memaksimalkan profit, Pak William? Oke. Ini mengikuti dari ciri khas pergerakan Antam ya. Jadi bisa diterapkan secara mandiri dengan memunculkan indikator moving average periode 5 hari. Perhatikan bahwa selama Antam di atas MA5 ini boleh di hold terus. Baik, 1.271 sementara posisi saat ini di 2.230. Cukup menggoda untuk profit taking, Pak William? Masih panjang sih perjalanan kita lihat. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau mau di hold. Baik, kemudian kita akan coba sapa Bapak Raka dari Tangerang, menanyakan saham Pewon untuk 2 minggu ke depan. Pewon sudah ambil posisi di 510. Analisis Anda? Oke, Pewon ini selama di atas 500,
layak baik. Untuk targetnya kita bisa pilih targetnya itu ada pada 600 untuk Dewan. 600 target jangka menengah, jangka pendek? Kan saya berkira untuk 2 minggu ke depan ya, jadi okay. Itu jadi estimasi targetnya. Baik, di hold saja yang sudah ambil posisi di 510 dengan target price 600 untuk P1, Bapak Raka dari ya. Tangerang Selatan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, kita ke Bekasi, Pak William. Kita akan coba sapa Bapak Yudi, terima kasih Pak Yudi sudah bergabung bersama kami. Untuk Asri, sudah ambil posisi di 260, support dan resisten. Asri di 260 ya, support dan resisten. Untuk supportnya pada 250, resistennya pada 286. 286 untuk resisten, support tadi berapa Pak? Saya ulang kembali. 250. Yep. Ya, sementara Bapak Yudi Bekasi sudah ambil posisi di 260, tampaknya posisi di penutupan perdagangan hari ini. Kita lanjutkan Pak William, kita akan coba sapa Bapak Ruslan Effendi ini dari Bengkulu, Hoki, average di 1100, jangka pendek Pak untuk Hoki. Masih bisa di hold ya, ada potensi penguatan lanjutan hingga 1200 terdekatnya sih. Soalnya ini kan udah mau all time high juga untuk Hoki, jadi kita mungkin nggak bisa dapat resisten baru gitu. Oke. Dari data yang saya pegang, hari ini sempat menyentuh ke level 1175, Pak William. Mm-hmm. Itu kan sudah all time high ya. Jadi kita nggak ada resisten baru. Mungkin 1175 sampai dengan 1200 sebagai level psikologis itu akan menjadi target penguatannya. Tapi untuk arah tren sih memang naik Hoki ini. Oke. Dengan harga yang cukup bagus di 1100, Anda lebih rekomendasikan untuk hold? Hold. Oke, Bapak Ruslan Effendi dari Bengkulu. Selanjutnya kita akan coba sapa kembali ke Tangerang. Ada Bapak Sanjaya, mau tanya untuk besok. Adaro entry-nya di 1430, Pak. Adaro entry 1430 untuk besok. Untuk Adaro ini saya rasa ada sentimen negatif dari pelemahan dolar, karena kan dia dari pendapatan dia juga ya. Cuman saya sih nggak terlalu memperdam di fundamental. Kalau untuk technical sih dia masuk downtrend ini. Support pada 1400. Selama bertahan di situ boleh lakukan averaging. Oke. Sementara posisi dari Bapak Senjaya di Tangerang di 1430. Artinya sudah mengalami kerugian ini. Apakah memang support kritikal 1400 yang diperhatikan ketika melewati ini lebih direkomendasikan untuk keluar dulu, Pak William? Keluar dulu kalau di bawah itu. Oke, support 1400 yang bisa diperhatikan Bapak Senjaya dari Tangerang untuk Adaro, ambil posisi di 1430, posisi penutupan hari ini 1425, minus di 2,06%. Kita akan coba sapa juga selanjutnya, tanpa menyebutkan nama dan lokasi, INAF sampai dengan akhir Januari 2021. Masih layak dikoleksi tidak untuk INAF, Pak William? Sampai dengan akhir Januari? Ya. Masih layak ya, jadi itu support di 1800 boleh jadi area beli atau melakukan averaging. Untuk targetnya kita masih 5500 terdekat, in case lewat sampai akhir bulan sih kemungkinan ke 6000 atau mendekati itu bisa. Baik, 5500 ada potensi juga ke 6000, posisi penutupan hari ini di 4880, menguat signifikan 17,59%, tapi tidak disebutkan ini apakah sudah ambil posisi atau belum. Selanjutnya kita akan coba sapa tanpa menyebutkan nama dan juga lokasi untuk FIRE. Apakah sampai kapan disuspend oleh bursa saham? Ini menyikapi saham-saham yang disuspend ini seperti apa sebenarnya, Pak William? Kalau memang karena pergerakan yang liar gitu tanpa sentimen, memang suspendnya bisa agak lama. Kalau suspend pertama kan cuma sehari ya. Kalau yang kedua dan berikutnya memang agak lama ya, itu udah resikonya memang. Mm-hmm. Ya saya gimana ya, maksudnya menyikapinya memang mungkin ke depannya kalau mau ikut saham-saham seperti ini ya jangan terlalu beranggapan bisa disimpan dalam jangka panjang. Apalagi kalau misalnya naiknya liar tanpa ada sentimen atau alasan mendasari penguatan tersebut, itu suspendnya memang bisa lama. Oke, okay. Ketika suspend dibuka, Anda lebih rekomendasikan seperti apa bagi yang sudah ambil posisi untuk FIRE? Saya rasa sebaiknya di sell aja ya. Maksudnya karena setelah suspend cukup lama ini dan beragam sentimen positif yang sudah bermunculan ini, akan terjadi perpindahan arus dana gitu. Jadi yang mungkin akan yang punya FIRE ini ketika suspendnya dibuka juga akan segera menjual dan mencari saham yang lain yang lebih ada sentimen positifnya. Jadi untuk yang punya pun saya sarankan untuk dijual setelah suspend dibuka.
Baik, jawaban untuk fire yang disuspend sampai sejauh ini, penutupan terakhir ada di harga 13.20, tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Kita akan jeda kembali, Pak William. Kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan, dan kita juga masih mengundang para pemirsa IDX Channel untuk bergabung di telepon interaktif atau di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. IDX Channel, the Indonesia Stock Exchange Channel, is the authorized capital market channel in Indonesia. To give references to global investors, IDX Channel also presented the news about the dynamic of Indonesia's economy, business, and capital market in English. IDX Channel also have different types of programs. They are Special Dialogue, Market Opening, Market Review, IDX First Session Closing, IDX Second Session Closing, Market Headlines, and News Screen. IDX Channel is aired 24 hours a day with 5 hours live program from Indonesia Stock Exchange trading floor. Our vision and mission as the only capital market TV channel in Indonesia that is committed to improve the capital market knowledge in the country. News that had been delivered on IDX Channel can also be seen on our digital platforms, so you can give yourself an update about informations anywhere and everywhere. IDX Channel can be watched through Vision Channel, First Media Channel, Indie Home Channel, and Vision Plus, and also live streaming on idxchannel.com. IDX Channel provides information from around the world from different perspectives. We provide you various investment strategies, stock options, inspiring figures for your business references. IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami, Pak William. Kita lanjutkan kembali, Pak, di segmen terakhir ini. Waktu kita cukup terbatas dan masih banyak pertanyaan. Selanjutnya kita akan coba bahas untuk XL, Pak William. Sudah ambil posisi di 2770, Pak. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Potensi untuk target price-nya bisa sampai ke berapa untuk XL? 2900 sampai dengan 3000. Jadi boleh di hold untuk XL. Oke, 2900 sampai dengan 3000. Ambil posisi di 2770. Ini lebih direkomendasikan untuk hold. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Agus yang ada di Malang. Target price untuk Antam dibeli di harga di 2.200. Tadi pun juga sempat kita singgung, Pak William, review singkat saja, Pak. Sudah ambil posisi masih di 2.200-an. Masih ada potensi penguatan sampai dengan 2.400. Oke. Okay. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Tony dari Jakarta, dari konsumer, produsen rokok, gudang garam, entry-nya di 42.000. Untuk jangka pendek, apakah masih layak di hold, Pak William? Masih layak di hold selama bertahan di atas 39.700. Itu level support kritikal yang diperhatikan begitu, Pak? Ya. Oke. Okay. 39 berapa tadi, Pak? 39.700. 39.700 untuk Pak Tony ya, yang ada di Jakarta. Masih direkomendasikan di hold dengan batasan supportnya di 39.700 untuk gudang garam. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Kris Dianto dari Cilacap. Terima kasih Pak Kris Dianto. Dari konstruksi ini, Pak William, Wika di 2154, Pak. Prospek untuk awal tahun, untuk jangka menengah. Apakah masih bisa di hold untuk Wika? Masih bisa. Ini tinggal breakout di resistance 2080, dia bisa lanjutkan penguatan. Untuk targetnya kita ada dua, itu pada 2100 sampai dengan 2240 untuk Wika ini. Oke, 2154 ambil posisi. Tidak perlu averaging down, Pak. Kalau mau
tracing down boleh, tapi sebaiknya dilakukan setelah dia breakout dari 2080. Biar okay. Lebih konfirmasi untuk baik. Trennya. Ya, Pak Krisdianto dari Cilacap untuk Wika di 2154. Selanjutnya kita akan coba sapa ada Juli dari Salatiga untuk PNLF. Pak William, 264 buat trading harian saja. PNLF untuk trading harian boleh dilakukan pembeliannya pada 260 sampai dengan 264 untuk estimasi target kita sampai dengan 312 resisten di situ. Oke, okay, resisten di 312 sementara posisi Juli dari Salatiga ada di 264. Target price-nya ada di 312. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan coba sapa Ibu Ani yang ada di Bekasi. Bagaimana prospek Indi? Sudah ambil posisi di 1791, Pak William? Untuk Indi, posisi 1791 ya. Indi juga masuk downtrend sih ini. Jadi saya kasih supportnya aja yang perlu diperhatikan, in case masih turun di bawah itu, better di stop loss gitu ya. Yeah. Untuk ini, support yang perlu diperhatikan itu pada 1570. 1570. Ya, hari ini koreksinya cukup dalam Pak, di 2,31%, 1690. Sementara Ibu Ani di Bekasi levelnya cukup tinggi di 1791. Support yang bisa diperhatikan ada di 1570 sebelum memutuskan untuk keluar dari saham Indi. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Lukman dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mau tanya untuk PYFA di 1075, apakah PYFA dari formasi dan turunannya ikut terdampak menguat signifikan hari ini Pak? Untuk sentimen tersebut, vaksin maksudnya itu memang akan ikut menguat, cuman ya jadi agak lebih riskan ya, karena kan nggak punya keterlibatan langsung dengan produksi. Tapi untuk PYFA bisa aja untuk trading harian. 1075 ambil posisi, kemudian posisi penutupan sesi kedua di 1145. Sudah profit ketika sesi pertama dibuka esok hari untuk trading harian. Apakah realisasi profit atau sales sudah direkomendasikan Pak? Nah, kalau misalnya besok nggak bisa melewati 1250, better dijual. Oke, 1250. Ini di pembukaan atau di sepanjang satu hari perdagangan Pak William? Untuk 1250. Baik. Pak Lukman dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Anggiat dari Bekasi. Lagi-lagi dari pertambangan batubara Pak, kali ini untuk DOIT. Analisisnya untuk jangka pendek Pak William, tapi tidak disebutkan sudah ambil posisi atau belum dalam hal ini Pak. Pada perdagangan hari ini dia ada long tail di bagian atas ya, jadi itu berarti daya jualnya tinggi. Ini masih membuka peluang untuk penurunan pada saham DOIT. Cuma kita lihat supportnya itu nggak terlalu jauh, itu ada di 346, jadi kalau masih bertahan di area tersebut, boleh aja untuk melakukan averaging down. Dia ada potensi untuk menguat kembali sampai setidaknya 384. Oke, di perdagangan hari ini tadi sempat menyentuh ke level 396 Pak William. Ya. Oke, betul. Bapak Anggiat di Bekasi untuk DOIT dan semoga bisa menjadi referensi. Pak William, perbincangan tadi atau pembahasan tadi mengakhiri bersamaan kita, Pak William. Sebenarnya cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp Interaktif karena waktu yang cukup terbatas. Dan kami mohon maaf dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp Interaktif kami dan juga yang sudah berpartisipasi di Telepon Interaktif. Dan semoga bisa menjadi referensi. Pak William, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih ada Bapak William Hartanto, analis PT Panin Sekuritas dan perbincangan tadi pemirsa mengakhir kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya Devi Sanovel dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.